tapi kan sabarnya juga di masalahnya itu ya saya tahu kuliah dokter pada tapi yang melakukan semua itu dilakukan dok saya percaya cuma memang saya sama dia perempuannya yang luar biasa dan dia bisa lewat masalah ini. Ini cuma momen aja. Tapi 8 tahun bersama dengan Jupe, berarti dirimu tahu sebenarnya Jupe sakit. Sakitnya dari dulu. Dari dulu lah sejak kapan? Sakitnya itu. Mau dia mulai cek sebentar merah ya. Kan juga dia mulai cek dan walaupun saya buka saran ya, saya nggak mau bilang tadi kapan. Tapi ya dia lagi, dia lagi cek. Mason, nggak ngerasa kan ini kan si Dancer Radio, terus dia sangat kena sakit juga. Ini gimana nih kamu? Gimana? Kamu nggak merasa kasihan sama dia kan lagi sedang cerai kamu berdua sakit pula dia ini gimana? Memang waktu ya, maaf ya sebenarnya. Emang ya dia mau cerai dan sakit. Saya bilang sama dia ini momen yang berat tapi dia bisa lewat. Apa aja udah ada apa yang paling seksi Yasan Jupe sakit cukup lama mungkin support kamu sejauh ini apa aja sih udah kamu lakukan ke Jupe atau support ya saya mau kasih support aja apa supportnya dalam bentuk apa membenerin untuk kayak gimana tenang nggak gimana ya kalau kita kan support saya nggak usah dikasih tahu sama semua apa yang saya lakukan saya cukup tahu dan saya mau support dia dan cuma antara dia sama saya yang tahu. Apa yang kamu lakukan biar kamu bisa balik ke Jupe biar dia lulus sekarang ini? Apa yang kamu usahain? Akan kamu lakukan? Nanti kita lihat karena saya harus bicara sama dia. Oh.